Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini saya akan mencoba menikmati hasil atau karya anak SMK 31 Penjari Lego, yaitu karya program TKJ ini berupa hidroponik tanaman kangkung yang segar. Insya Allah sebentar lagi kita akan coba ngeliwet ya bersama guru besar Pak Edi. Mantap. Ini nanti insya Allah kita akan coba gunting dan kita coba nikmati sehingga nanti kita bisa rasakan manfaat dari karya anak TKJ. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Nah ini segar-segar kangkungnya. Mudah-mudahan banyak vitaminnya gitu ya. Nah ini salah satu yang gede-gede aja yang kita ambil. Iya, nanti itu dua itu udah dua kali panen dengan sekarang itu. Oh, ya, jadi bisa betul. Tiga kali. Ini dua kali panen. Betul, kebetulan panen yang pertama saya ingin menikmati nih. Iya. Sekarang alhamdulillah mudah-mudahan kangkungnya segar-segar supaya kita bisa nikmati nanti. Saya ambil yang gede-gede aja. Oke. Okay. Oke. Pokoknya yang gede-gede yang kita ambil. Ini mau dipotongin semua, Pak Edi? Ya, potong aja. Ya, kita mau gundulin aja semua nih, mau bikin nasi liwet. Si Teteh nanti yang masaknya. Ini nanti tumbuh lagi emang ya? Iya, ini 3 sampai 3 kali. Jadi nanti nunggu satu lagi, tinggal nambah nutrisinya. Iya. Nanti nunggu lagi panjang lagi potong lagi. Nanti kalau lebih dari 3 kali itu udah ini, udah akarnya udah terlalu penuh. Oh, di dalam. Ya, di dalam paralonnya jadi tidak ngalir airnya, terhalang oleh akar. Ini yang kedua, teman-teman. Ya, kita tanam dulu yang paling gampang kangkung, sistem hidroponik ini nanti berkembang ke tanaman yang lain seperti sesin, pakcoy dan semua sayuran. Nah, ini memanfaatkan lahan parkir. Jadi ini ditanam hidroponik ini di lahan parkir, tidak memerlukan tempat yang harus luas. Ini di lahan parkir dan di pagar, istilahnya kalau orang Sunda di pagar aja bisa ya. Jadi seluruh sekolah sebenarnya kalau ada paralonnya bisa dikelilingi oleh sayuran. Begitu teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi seluruh SMK di seluruh Indonesia bahwa bertani itu tidak harus dengan tanah. Jadi kalau misalkan sekolahnya sudah penuh oleh paving block, oleh tembok, mau nanam masih bisa. Dan insya Allah tanaman hidroponik tidak kotor. Oke, terima kasih. Ya, ajar ya, terus tanu panjang ta. Ya. Terus bawang. Tai jadi ta eta ta. Sampai bawang nanti kan keluar lagi ini tunas.